Tera, teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ajak kalian makan-makan gratis di Hotel Westin. Nyam-nyam-nyam, makan-makan gratis. Pengen tahu kan keseruannya dan makanannya apa aja? Ikutin terus. Yuk. Ih, seru banget. Are you listening? Damn. Nah teman-teman, kita mau makan nih di Hotel Westin nih teman-teman. Kita mau makan di dua restoran sekaligus nih teman-teman. Kita mau review nih dari mulai makanan dan harganya. Nah untuk restoran yang pertama, kita mau ke Seasonal Taste. Dan yang kedua kita mau ke Hensin. Wah, excited banget. Kita mau ke Seasonal Taste dulu di lantai 51. Nah ini untuk lobbynya aja nih di lantai 52 nih teman-teman. Hotel Westin ini salah satu hotel yang tertinggi ya teman-teman, dan restoran tertinggi di Jakarta nih teman-teman. Nah untuk lobbynya sendiri ini berada di lantai 52 nih teman-teman. Duh, mewah banget ya dan keren banget. Nah untuk restorannya kita harus turun. Tuh cakep banget ya lobbynya. Wah super happy deh. Nah ini dia teman-teman Seasonal Taste-nya nih restorannya. Kita mau makan sepuasnya di sini. Yeay, ini dia nih. Nah, waktu masuk kita sudah disuguhi dengan station sushi. Wah, nyam-nyam sekali nih teman-teman. Wah, bener-bener deh nih ya, ala-ala Jepang. Nah, terus di sampingnya nih ada salad-saladan nih teman-teman. Wah, kalau yang mau diet ini cocok banget nih. Ada segala rujak, rujaknya kecil banget tapi tempatnya. Tapi gak apa-apa, tetap enak. Nah, di bagian sini tuh ada roti-rotian gitu nih. Kalau teman-teman ada yang suka, ini dia nih roti-roti dari segala macam nih. Oke, ini aku mau ambil dulu ya sushi-sushinya. Boleh lagi. Sama ini deh, salmon maki. Salmon maki deh. Teman-teman, untuk sushinya sendiri ini fresh banget ya. Nah di samping station sushi ini ada scallop, udang, pokoknya seafood-seafoodan dan enak banget, seger juga. Nah kita lanjut ke prasmanannya ya. Oh, ada mie. Wow. Oh, ada apa ini? Oh bakso. Ya, soto. Nasi putih. Nah, di sini juga ada makanan warung juga nih, teman-teman, seperti bakso, soto, dan banyak lagi macemnya. Wah pokoknya enak-enak deh. Nah ini ada pizza juga. Aku langsung serbu nih. Terus di sampingnya ada pasta-pasta. Wah nyam-nyam deh pokoknya. Mau stick ya? Ini apa? Nice to meet you. Barbecue, mushroom, black pepper, sauce. Kamu juga mau sama kan? Aku mushroom deh, mas. Mushroom ya? Oh,
mau cobain dong mas sosisnya. Iya, satu-satu. Kasih yang berit aja. Cukup. Terima kasih. Nah, ini dia stick aku dengan baby potatoes, terus ada dua sosis, dan ini sausnya aku pilih yang mushroom. Wah, selamat menikmati sambil mandang-mandang pemandangan dari lantai 51. Keren banget, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita masih mau serbu makanan, tapi kali ini agak yang light dulu ya makannya. Mau makan ala-ala nih, teman-teman. Biar sehat kita perlu asupan si salad-saladan ini ya. Nah, kita pilih-pilih aja. Kalau aku sih aku campur-campurin aja tuh semua yang ada di situ. Biarin aja tuh jadi satu semuanya. Kita biar sehat makan sayuran dulu. Di sini juga sayurannya seger-seger sih. Jadi benar-benar enak deh pokoknya. Ini mah orang yang ngeliat katanya. Makanan apa itu? Nah, habis makan yang light-light, kita mau lihat dessertnya nih. Wah, banyak banget teman-teman di sini dessertnya, bener-bener deh gila banget. Segala es teler, ice cream, martabak, semuanya ada. Belum lagi cake-cake ini. Aduh, bener-bener deh nih. Ingat-ingat diabetes. Aduh, gila deh teman-teman, kalian mesti kontrol banget di sini. Makanan dessertnya super duper yummy semuanya. Terus apa ya? Chicken tikanya? Chicken tikai. Ayam yang bakar deh. Apa ya boleh? Tika. Tiga. Dua aja. Ini apa sih? Chicken tikka masak. Dia sama gravy, Bu. Ada garam masalahnya, chicken tikka. Iya, boleh. Lepain dia. Iya, sedikit aja. Oke. Nah, apa lagi? Hah? Beda ini sama itu? Apanya? Lem beda, kalau ini kambing. Kalau kambing ini ayam. Ini ayam. Rasanya beda sama? Rasanya beda sih. Oh, iya juga. Kalau ini lebih kayak yaudah, creamy deh. Coba ya, yang dikit aja satu. Segini? Kuahnya kurang dikit. Nah. Campur itu apa? Adonan, rotinan. Ya biasanya bisa lagi kita makan sama. Iya. Dua. Dua. Thank you. Eh, apa itu coklat ya? Udah. Menunya dua. Iya. Ya. Kamu margarita mau? Hah? Itu meat lover? Satu aja ya. Apa? Kamu mau satu aja? Iya. Sama margarita satu. Eh dua. Satu. Dua deh. Dua. Ya itu aja tuh masalahnya. Oke, terima kasih. Terus, apa ya? Nah teman-teman, ini dia pizzanya. Jujur aja untuk rasa pizzanya itu biasa aja, tapi ya lumayan enak sih karena mungkin makanan hotel kali ya. Nah yang di luar ekspektasi itu adalah makanan dari Indianya. Yummy sih, enak beneran deh, kalian kalau kesini harus cobain. Nah teman-teman, abis makan makanan berat, kita mau ke dessert lagi nih. Kita bolak-balik nih ngeliatin, ambil gak ya martabaknya, ambil gak ya. Tapi kita udah keburu kenyang, gak sanggup deh kalau martabak. Tapi kalau cemilan manis yang lainnya, kita masih sanggup nih teman-teman. Di sini tuh banyak banget, bener-bener aduh gak tahu deh ngomong-ngomong apa lagi. Karena di sini kayak full banget loh. Di sini tuh nih segala bubur sumsum aja ada, bubur ketan hitam ada, bermacam-macam bubur tuh ada. Sebenarnya ada es teler juga, terus kayaknya ada es campur juga. Banyak banget deh teman-teman, kalian bisa sampai pusing sendiri mikirinnya mau dessert
apa ya? Nah, tapi kalau aku karena suka kue-kue, jadi ini dia yang aku ambil. Ini ada kayak coklat gitu, terus ini ada creamy brulee, terus ada black forest, terus ada kayak salted caramel, sama yang ini choco apa gitu namanya, aku lupa. Ya, lumayan enak dan lumayan manis-manis. Nah, teman-teman, ini lebih random lagi nih. Abis makan dessert, tiba-tiba kita noleh ke tempat dimsum dong. Dan di sini ada dimsum, ada hakau, siomay, sama bakpao. Ini bakpaonya ketan hitam sama bakpao telur asin. Wah, enak banget sih. Telur asinnya tuh bener-bener melted gitu. Sayang, lupa divideoin. Nah, berhubung ini ada kesukaan aku nih, si chicken feet alias ceker. Nah, aku langsung deh buru-buru makan. Kan walaupun udah full banget, tapi tetap aja makan terus, makan lagi, makan melulu, nggak henti-henti. Mampir dulu nih ke stasiun pasta, ambil aja dikit sambil makan bakpao, makan pasta. Aduh, bener-bener random banget. Nah, teman-teman, abis dari restoran yang pertama, seasonal taste, kita penasaran pengen ke Hanshin yang katanya restoran paling tinggi di lantai 67 sampai lantai 69. Langsung aja kita ke Hanshin. Nah, ini kita naik lift dulu ke lantai 67. Ini dia Hanshin. Teman-teman, kalian bisa lihat ini bener-bener bagus banget ya, teman-teman. Di sini di lantai 67, lihat gedung-gedung city light dari sini bener-bener wow, keren banget. Nah, teman-teman, untuk masuk ke Hanshin sini, kalian perlu minimum payment atau minimum order sebesar 300 ribu per orang ya, teman-teman. Tapi itu belum termasuk pajak dan tax. Hati-hati! Saranku, sebelum kalian ke Hanshin, siapkan mental dan siapkan isi dompet kalian tentunya. Jangan lupa isi ATM-nya yang banyak, oke? Biar abis foto-foto nggak pusing deh bayarnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan dibagikan tentunya.